Chrisye, Mas Maman, Mas Kam. Oke. Mas Maman sama Mas Kam bisa diceritakan overall dari pertandingan seperti apa, dan tadi namanya agak sedikit main bola ke bawah daripada namanya depan tadi mainnya bola-bola ke atas. Ya, menurut saya tadi mainnya sebenarnya udah baik ya. Cuman di set kedua kami fokusnya agak-agak tergoyah, jadi banyak mati sendiri. Sebenarnya juga untuk saya pribadi kurang di apa fisiknya kurang baik dari babak kedua ya, karena mungkin cuacanya dan makanannya kurang cocok di sini. Tapi bersyukur hari ini bisa mainnya bagus, terus juga bisa saling support dan juga bisa mempersembahkan gelar ini untuk Indonesia. Kunci keberhasilannya di pertandingan ini seperti apa? Yes, kalau saya sih penting buat ini nanti tulus ya, karena saya juga tadi rada nervous karena di final pertama saya di level lumayan tinggi dari sebelumnya, jadi saya cuma permainan ini gimana sih pertandingan tadi, berat atau gimana tadi? Berat sih, karena kan mereka udah di atas kita juga kan, apalagi mereka udah levelnya top player pasti kan, dan juga kelihatan fokusnya mereka sangat stabil ya, sulit untuk dipecah. Dan kita juga jadinya poinnya selalu mepet, jadi susah untuk apa istilahnya bersaing tuh susah gitu sama dia. Akhirnya bisa menguasai permainan, apa yang bikin kalian bisa? Mungkin kita bermain dengan cepat, dengan bola-bola datar, terus dengan bola-bola kecil juga. Terus kita juga misalkan menyerang itu nggak langsung menyerang, tapi mengolah bola dulu, jadi sabar dulu. Karena sering kehilangan poin di sebelah kanan ya, yeah. Return shot mereka berapa kali? Itu mungkin karena mereka kualitasnya bagus juga dan poknya agak kenceng ya, jadi datangnya tuh begitu cepat gitu, jadi kita sulit untuk menangkis gitu ya, jadi sulit untuk mengembalikannya dengan baik. Sukses mengkawinkan gelar ini dengan juga Indonesia International Challenge. Gelar ini akan dipersembahkan buat siapa dan pada siapa? Ya pastinya sih untuk keluarga besar ya, saya di luar kota dan semua masyarakat Indonesia. Ini pas tam. Ya mungkin untuk diri sendiri dulu ya, karena sampai sini kan gak mudah ya. Kami berdua juga berjuang sangat keras, dan kedua juga mungkin untuk Indonesia, karena ini bukan untuk kami doang, tapi untuk seluruh Indonesia dan semua jajaran PBSI dan sponsor lain. Satu kata untuk fans Anda di Malang. Luar biasa. Kalau atmosfernya kota Malang sendiri gimana sih kalau di final yang sekarang? Iya sangat ini ya, sangat baik dan juga antusiasnya terlihat kan, sangat baik dan juga gak expect sih bakal sebanyak ini, maksudnya di kota Malang gitu ya. Dan saya lihat mungkin dari kota-kota lain juga datang ke sini gitu loh, gak cuma dari kota Malang. Okay. Untuk Mas Rahmat, untuk kedepannya akan seperti apa? Mungkin berpasangan sama siapa, di turnamen saya, apa, seperti itu? Kayaknya masih balik lagi ke partner saya sebelumnya, mempertahankan mungkin. Untuk terkait Denmark Open kan Indonesian Final, ya. Tanggapan dari kalian seperti apa? Ya itu bisa jadi contoh ya untuk kami, maksudnya yang senior aja bisa mengawinkan, bisa All Indonesian Final. Mungkin ntar kalau misalnya ada kesempatan lagi ke depannya, kita harus bisa menyamai kesuksesan senior-senior kami. Cukup ya, kita foto ya. Oke. Okay. Ya,